الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، وعليه نتوكل، ونصلي ونسلم على رسوله الأمين حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وأسوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. سورة آل عمران. Yang bermaksud, dan berpeganglah kamu semua dengan tali agama Allah. Jangan kamu berpecah belah. Ingatlah kamu akan nikmat yang Tuhan beri kepada kamu, di mana kamu dahulunya berpecah belah di antara satu sama lain, dengan bermusuhan antara satu sama lain. Lalu dengan nikmat agama Islam, Allah menjinakkan hati-hati kamu. Kamu dahulunya berada di tepi gaung neraka kerana dalam kesesatan. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripada bahaya api neraka itu. Demikianlah Allah menyatakan kepada kamu akan ayat-ayatnya supaya kamu mendapat petunjuk daripadanya. Yang dihormati saudara pengerusi, yang berhormat Tuan Haji Abdul Wahid bin Haji Endut, Cimalan Putrajaya Negeri Terengganu, Al-Fadhil Ustaz Saiful Bahri Muhammad, juga Cimbalan Putrajaya Negeri Terengganu, seluruh pemimpin-pemimpin PAS, rakan-rakan daripada Pakatan Rakyat, Muslimin dan Muslimat, saudara-saudari yang dihormati dan dikasihi sekalian. Akhir-akhir ini banyak kenyataan yang dikeluarkan melalui media, sama ada TV, suara khabar, internet, mengajak supaya PAH dan UMNO bersatu. Bagi pihak PAS, sebagai sebuah parti Islam yang menjadikan Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas adalah hukum yang tertinggi, semua perkara yang nak dibuat oleh PAS mestilah dirajakkan kepada Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas. PAS ada cara yang tersendiri untuk bersatu padu. Ini yang perlu dipaham. Perkara bersatu padu ini adalah perkara yang diucapkan oleh semua pihak dalam dunia. Bukan sahaja orang Islam, termasuklah juga orang-orang yang bukan Islam.
dalam amalan politik. Oleh kerana politik menjadi sebahagian daripada ajaran Islam, maka Islam ada ajaran dia sendiri bagaimana nak bersatu padu. Dalam ideologi-ideologi lain, pahaman-pahaman yang lain, ada juga cara bersatu padu. Seorang ahli politik Perancis yang terkenal di barat, nama dia Jean-Jacques Rousseau, salah seorang ahli falsafah politik barat yang mengilhamkan revolusi Perancis, yang menjadi kebanggaan orang-orang Eropah. Dia menyatakan bahawa untuk menyatukan manusia itu dengan beberapa cara. Yang pertama, disatukan di atas nama bangsa. Satu bangsa dan keturunan. Yang kedua, disatukan di atas sempadan negeri. Duduk dalam sama-sama negeri. Macam satu Malaysia. Dan yang ketiga, di atas kepentingan ekonomi untuk cari harta. Maka bersatu dan bersyarikat. Inilah cara bersatu dan perpaduan yang diajar oleh politik barat. Adapun Islam kita, Allah Ta'ala mengajar kita bersatu dan berpadu ini di atas acuan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan inilah yang nak dilaksanakan oleh Parti Islam se-Malaysia PAS. Allah Ta'ala memerintah supaya manusia itu disatukan di atas akidah Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, dipadukan di atas sifat kemanusiaan. Firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, dan perdamaikanlah di kalangan saudara kamu kalau berkelahi, kalau bertelengkah, kalau berbala. Dan bertakwa kepada Allah supaya kamu diberi rahmat. Adapun perpaduan kemanusiaan dinyatakan oleh Allah dalam Quran. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu in akramakum 'indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu daripada seorang lelaki dan seorang perempuan, Adam dan Hawa, suami dan isteri, berbangsa-bangsa dan berpuak-puak, supaya kamu berkenalan di antara satu sama lain. Dan yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah itu sangat tahu, sangat mengetahui segala-galanya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa Islam, dan kita mesti ikut cara yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sayang kepada bangsa dia, bangsa Arab. Nabi Muhammad sayang kepada keluarga dia, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Semua nabi-nabi sayang berkaum dia, bangsa dia.
Allah Taala berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kaum keluargamu yang paling hampir. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul bersyarah kepada kaum dia, ya qaum ya'budullah ma lakum min ilahin ghairuh, wahai kaum bangsaku yang aku kasih dan aku sayang, abdikalah diri kepada Allah, tidak ada Tuhan yang lain daripadanya lagi. Menunjukkan bahawa semua nabi-nabi sayang kepada kaum dan bangsa dia. Dan Islam mewajibkan kita menghubungkan silaturahim, hubungan keluarga, hubungan anak beranak. Memutuskan silaturahim hukumnya haram dan dosa besar. Dalam masa yang sama, Islam mengajar bahawa untuk menyatukan manusia tidak sama dengan menyatukan kayu. Kita kumpulkan kayu, ambil tali ikat berkah, ataupun dipakukan kayu itu supaya bersatu. Tidak sama dengan menyatukan batu-batu, boleh disusun dan diikat dengan semin. Karena manusia adalah makhluk yang ada akal, makhluk yang ada perasaan, makhluk yang ada hati perut, bukan saja tubuh badan dia. Untuk menyatukan manusia, tidak boleh diambil kira tubuh badan dia saja, mesti dia ambil kira perasaan dia. Maka Islam mengajar untuk mengikatkan hati manusia yang pertama dengan iman, yang kedua dengan adil. Nak ikatkan dengan iman ini, mestilah di kalangan orang-orang yang sama-sama beriman. Dan Allah Ta'ala ikatkan iman itu dengan agama Allah, dengan tali Allah, dengan kitab Allah, dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di atas dasar inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memulakan perjuangannya dengan persaudaraan Islam. Tidak memulakan dengan persaudaraan bangsa. Walaupun di masa itu semenanjung tanah Arab dia jajah oleh dua kuasa besar dunia, Parsi dan Rom. Parsi di sebelah timur dan Rom di sebelah barat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memulakan perjuangannya di atas semangat kebangsaan Arab, menyatukan bangsa Arab tanpa peduli agama, tanpa peduli perangai dan akhlak. Satukan kabilah-kabilah Arab ini, berjuang dulu lawan Parsi dan lawan Rom. Tidak. Nabi kita Muhammad SAW memulakan perjuangannya dengan persaudaraan Islam. Setelah pemimpin-pemimpin Mekah, walaupun mereka adalah keluarga Nabi Muhammad SAW, menolak Islam, Islam sebagai sebuah pemerintahan yang berkuasa dan berdaulat, tidak menjadi masalah kalau Islam itu diri masing-masing. Yang haram, yang mungkar,